ibadah pada hari Jumat ini, ibadah kita mengenang dan menghayati kesengsaraan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Lakukan dalam nama Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Thank you.
Pengorbanan Tuhan Yesus, kematian yang di kayu salib.
kami bangun badan Tuhan dengan tekad kita. Hidup kita sudah ditebus dengan darah, dengan pengorbanan yang begitu berharga. Mari kita meletakkan hidup kita pada mesbah Tuhan dan melayani sesama kita sebagai wujud cinta kepada Allah, bukan dengan barang-barang kaya kita. Dibebaskan dari hukuman
dibebaskan dari kemarahan Allah. Kematian Tuhan Yesus Kristus membuat kami menjadi anak-anak kepunyaan Tuhan. Kami bukan lagi milik dosa. Kami ditebus, kami dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, oleh pengorbanan yang dilandasi oleh kasih yang begitu besar. Untuk itu Bapa, mampukanlah kami untuk mengikuti jalan Tuhan kami Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami ikut terlibat di dalam tindakan kasih. Kami ikut terlibat di dalam setiap pergumulan yang terjadi. Engkau Allah yang memiliki gagasan menyelamatkan dunia, menghadirkan damai sejahtera, dan mandat itu pun Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami mempersembahkan kehidupan yang sudah Tuhan kuduskan, yang sudah Tuhan tebus, agar hidup kami bermakna di tengah dunia ini. Di tengah pergumulan-pergumulan yang terjadi, kami berkiprah. Mampukanlah kami Tuhan untuk terlibat di dalam kehidupan yang terjadi di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami dimampukan dengan daya pengorbanan Kristus. Kami terlibat penuh di dalam setiap pergumulan yang terjadi. Kami tidak sekedar menjadi penonton. Bapa di surga, kami menaikkan syafaat kami. Kami bercerita kepada Allah. Inilah kehidupan berbangsa dan bernegara kami di tengah prahara virus corona. Ada duka, ada air mata, ada pengalaman kehilangan, ada kegembiraan ketika ada pasien yang disembuhkan. Perjuangan saudara kami di garda terdepan, teman-teman kami, para tenaga medis, para dokter, para perawat yang terlibat penuh dalam penanganan. Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan, Tuhan lindungi, Tuhan yang menjaga mereka. Ada banyak saudara kami yang berjuang dan kami merindukan kemurahan Tuhan. Kami meyakini perjuangan yang mereka lakukan tidak sia-sia. Ada yang mengorbankan jiwa dan raga mereka. Bapa, kami berseru kepada Tuhan, jangan lama-lama lagi Tuhan hal ini terjadi. Lurkan tangan-Mu bagi kami. Pemerintah negara kami Tuhan, tolong mengendalikan situasi. Tuhan, tolong agar mampu bekerja sama sehingga melalui pemerintah negara kami, kami dukung penuh situasi segera ada perubahan-perubahan yang nyata. Bahkan warga negara terlibat penuh juga untuk mendukung dengan mengendalikan diri memenuhi apa yang sudah pemerintah anjurkan. Kami yakin dengan ketaatan itu kami akan segera mengalami perubahan-perubahan yang nyata. Jangan tinggalkan negara kami ya Tuhan. Jangan tinggalkan bangsa Indonesia. Ulurkan tangan-Mu. Selamatkan bangsa kami ya Bapa. Ini doa kami. Kami semua ingin berkiprah sesuai dengan apa yang kami mampu. Kami yakin hal-hal yang terkecil pun akan berguna sehingga membawa damai sejahtera, membawa suasana lebih tenteram dengan apa yang kami kerjakan. Seberapa yang bisa kami lakukan, Tuhan berkati, menjadi buah yang baik di tengah zaman yang sedang dipenuhi kegelisahan, oleh ketakutan, oleh kecemasan, oleh keraguan Tuhan ini. Bila kehadiran gereja Kristen Jawa Surakarta dengan kiprah-kiprahnya membawa situasi yang menghadirkan dan sejahtera. Tolonglah kami Bapa dan kami semua dengan daya kematian Tuhan Yesus Kristus, kami terlibat penuh di tengah pergumulan zaman yang sedang terjadi. Kami akan terus beribadah pada hari Jumat ini. Berkati kami Tuhan. Bersabda kepada kami, mengingatkan kami dan kami semua meneladani Kristus yang
pemilik hidup kami. Ampunilah kami ya Bapa, jika di dalam kehidupan keseharian kami masih sering terlambat, sering meragukan kuasa Tuhan, masih banyak kegagalan-kegagalan. Kami bersyukur pada jaminan pengampunan dosa. Kami berseru kepada Tuhan, bercerita kepada Allah yang siap mendengarkan keluh kesah kami, dan Allah Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami, penyelamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Tidak ada respon lain, saudara-saudara, kecuali kita bersyukur kepada Allah atas kebaikan-kebaikan Tuhan, atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang rela mati untuk kita semua. Kita bersyukur dengan mengumpulkan sebagian berkat yang telah anugerahkan. Dengan kerelaan kita mengumpulkan persembahan dengan hati yang gembira, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. 2 Tawarikh pasal yang ke-31 ayat yang ke-12a menjadi sabda yang mendorong kita untuk terus bersyukur kepada Allah. 2 Tawarikh 31 ayat yang ke-12a, dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Kita akan menghimpun persembahan sebagai wujud cinta kita kepada Allah, sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan yang sudah berkorban untuk kita semua. Dan nyanyian ini jemaat nomor 175 bait pertama dan kedua kita nyanyikan bersama-sama. Kita akan membaca di bagian
Kitab Injil. Kitab Injil Yohanes pasal 19. Nah, siapkan. Dan saya bacakan mulai ayat yang ke-28. Kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 28, nanti kita akhiri sampai ayat yang ke-37 satu kali. Yesus mati dan lambung Yesus ditikam. Perikop yang dari lembaga Alkitab Indonesia dikatakan dalam Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-19. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam Kitab Suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan dua karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkata Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan sama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan dia tahu bahwa yang mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam Kitab Suci, "Tidak ada tulangnya yang akan dimakan." Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang pada Dia yang telah mereka tikam. Demikian sabda Tuhan kepada kita. Kita berbahagia ketika siap untuk merenungkan dan bersedia wujud nyatakan dalam hidup keseharian usia. Amin. Akhirnya di dalam penderitaan yang memuncak,
merasakan sendirian, ditinggalkan oleh Allah dalam diri kemanusiaan yang sejati, menanggung hukuman yang seharusnya diterima oleh umat manusia, dalam kesendirian menanggung beban yang teramat berat, ditolak bumi, ditolak surga, digantung di kayu salib. Keseluruhan karya itu dirangkum dalam sebuah sabda, sudah selesai. Sudah selesai karya yang diemban, meskipun penuh dengan penderitaan. Sudah selesai karya yang dituntaskan oleh Kristus, meski berat. Seberat ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ada banyak pendapat saudara, Taman Getsemani itu berada tepat di depan Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, tergambar jelas penderitaan itu. Ketika Tuhan berdoa di Taman Getsemani, di depannya ada Yerusalem yang siap menyalibkan dia. Di dalam proses pengambilan keputusan, kiranya cawan ini berlalu karena Tuhan tahu betapa berat memanggul salib, betapa berat ketika harus berhadapan dengan cambuk, dengan cemeti, dengan olok-olok, dengan luka, dengan kecekan, berat ketika harus mengalami dehidrasi karena sejak awal Tuhan diseret, dicaci maki, dan akhirnya digantung di kayu salib. Tetapi akhirnya Tuhan bersabda, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Tuhan Yesus aktif untuk mengambil keputusan menyelesaikan tugas yang harus diemban. Tuhan Yesus mengambil keputusan untuk terlibat penuh di dalam kehidupan manusia di dunia, yang mengambil keputusan untuk menuntaskan tugasnya sampai akhirnya bersabda, sudah selesai. Dan kematian Tuhan, kematian yang aktif, yang menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, semuanya aktif. Tuhan menyerahkan nyawanya, sudah selesai, menyerahkan nyawanya. Inilah pengorbanan Tuhan, teladan-teladan Kristus yang kembali kita merenungkan di ibadah Jumat Agung. Keagungan hari Jumat terjadi ketika Tuhan Yesus rela, ketika mengambil keputusan untuk menanggung hukuman dunia ini. Kita semua diajak untuk terus meneladani karya Kristus. Di hari Jumat yang agung, kita diajak untuk kembali disegarkan akan karya Kristus, penyelamat dan teladan kita. Di Jumat yang agung, kita kembali mendapatkan pesan-pesan yang agung, tindakan-tindakan yang agung dan harus kita wujudkan dalam hidup kita keseharian di konteks zaman sekarang. Yang tentu ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak hambatan, tapi kita dikuatkan melalui teladan Kristus. Saudara, mulai minggu pertama kita merenungkan karya Tuhan Yesus di Yerusalem menjelang akhir hidupnya. Di pekan suci ini kita diingatkan betapa karya Kristus tuntas sampai akhir. Kita semua diajak untuk mengikuti jalan Kristus, jalan kasih, jalan pengorbanan. Kita semua diajak untuk ikut jalan salib, jalan
dan kesengsaraan yang menghadirkan ke dunia. Kita diajak terlibat penuh, ikut salib Tuhan, ikut langkah-langkah Tuhan, menuntaskan tugas. Itu berarti, saudara, kita tidak cukup ada di pinggir, seperti orang-orang Yahudi yang di pinggir, sekedar mengeluh-eluhkan Tuhan, tapi kemudian beralih kepada teriakan salibkan dia setelah mereka menaikkan teriakan hosana-hosana. Kita tidak dipanggil hanya sekedar di pinggir saja. Kita diundang untuk terlibat ke tengah, ikut jalan yang Tuhan teladankan. Inilah pilihan kita. Ini keputusan kita seperti keputusan Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa relevansi dengan hidup kita sekarang? Tuhan sudah memberikan teladan, merampungkan tugas-tugasnya, menuntaskan tugas-tugas sampai selesai. Dalam konteks kehidupan kita di tengah maraknya pemberitaan-pemberitaan tentang COVID-19, tentang virus corona, apa yang harus kita perbuat? Semangat apa yang kita timba di ibadah Jumat yang agung ini, saudara? Sekali lagi, hari ini kita disemangati oleh pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita diajak untuk ke tengah, terlibat penuh dalam setiap pergumulan yang dihadapi bangsa dan negara kita. Sekali lagi, kita tidak sekedar atau tidak cukup hanya mengeluh-eluhkan, kita melangkah ke tengah, berjalan di belakang Tuhan. Ini panggilan kita. Tidak sekedar di pinggir, tapi terlibat penuh dalam pergumulan yang sedang dihadapi. Tentu kita semua tahu persis bahwa virus corona begitu menjungkir balikkan kehidupan, merubah seluruh aspek kehidupan sedemikian rupa. Virus corona menyadarkan kita banyak hal. Virus ini menolong kita untuk mengerti ternyata kehidupan terus berubah sedemikian rupa dan kadang-kadang di luar dugaan-dugaan kita. Nah, dunia menunggu kiprah kita. Dunia menunggu karya kita, karya seperti teladan Kristus. Jumat Agung menantang kita dengan kejernihan iman, dengan kejernihan akal kita melakukan karya manusia. GKJ Selokan mau dipanggil tidak hanya di pinggir tapi terlibat ke tengah paling berkarya. Agar di tengah kedukaan yang terjadi, di tengah perkabungan yang terjadi, di tengah keprihatinan yang terjadi, kita semua ikut ambil bagian. Sekecil apapun apa yang kita kerjakan, kita akan berguna. Inilah panggilan di Jumat yang Agung. Mari meneladani karya agung Kristus yang sudah menuntaskan karyanya. Mari ikut ambil bagian dalam pergumulan bangsa dan negara kita. Mari kita tuntaskan bersama-sama terus itu. Dan kita yakin Tuhan yang sudah memulai dengan karya-karya yang baik pasti akan campur tangan sehingga yang baik yang diciptakan Allah sungguh amat baik secara awal akan terjadi dengan kehidupan yang sudah terjadi. Mari terus menghayati teladan Kristus. Mari terus berkiprah memandang pada Kristus sehingga kita tidak kehilangan arah dan meyakini seperti Tuhan berkata sudah selesai, kita pun akan berteriak sudah selesai karena kita pun ikut berjuang bersama-sama, ikut berkiprah bersama-sama di tengah perjuangan dan dikerjakan sesama kita. Mari memenuhi panggilan ini dengan daya kematian Tuhan di kayu salib, dengan daya kasih Bapa
yang terus menyertai kita. Amin. Hening sejenak merenungkan kita. Marilah kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tuhan, mampukanlah kami untuk memahami panggilan Tuhan. Mampukanlah kami mewujud nyatakan panggilan Tuhan agar kami menjadi berkat, kehadiran kami menjadi bermakna di tengah kehidupan yang bisa terjadi. Biarlah karya-karya kemanusiaan kami wujudkan bersama-sama dengan sesama kami, karena Tuhan terus dipermuliakan. Biarlah salib Kristus membaharui hidup kami. Semangat yang baru, kuatan yang baru kami rasakan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kirim kami untuk berkiprah dengan dunia. Ibadah akan berakhir, tapi ibadah di tengah kehidupan akan kembali kami mulai. Tuhan dipermuliakan melalui apa yang dikerjakan. Mohon ampun atas segala pelanggaran-pelanggaran kami. Kami berdoa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menjadi bersama-sama tekad kita untuk ikut teladan Tuhan Yesus dalam nyanyian hidup jemaat yang 76 ayat pertama dan kedua. Kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan kamu, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Di tali pemutusan kita ungkapkan dosa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan semangat kasih dan kerelaan berkorban. Mampukanlah kami, ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ayat ketiga, kecemasan.